Untuk pertama kalinya di Kota Sukabumi, Perum Damri meluncurkan angkutan pemadu moda Bandara Soekarno-Hatta Senin pagi. Angkutan khusus bandara tersebut bagi masyarakat Sukabumi yang hendak ke dan dari Bandara Soekarno-Hatta. Bus berkapasitas 55 penumpang ini akan melayani 5 kali keberangkatan rute Sukabumi Bandara Soekarno-Hatta mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 8 waktu Indonesia Barat dengan tarif Rp100.000. Rencananya untuk tahap awal, Perum Damri akan menyediakan 5 armada bus untuk melayani rute tersebut. Pengoperasian bus Damri yang melayani penumpang bandara merupakan suatu terobosan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan bus bandara diharapkan dapat mengurangi kendaraan pribadi bagi para calon penumpang pesawat. Lutfiandi Arifin, KTP yang sudah selesai. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi sangat mendukung operasional bus Damri rute Sukabumi Soekarno-Hatta tersebut. Jadi kita berharap masyarakat sudah mulai mengalihkan dari penggunaan kendaraan pribadi kepada angkutan publik. Dan harapannya kan banyak nih yang ke bandara dari Sukabumi, mereka mulai berpindah, jadi menggunakan transportasi publik. Masyarakat yang akan menggunakan layanan bus tersebut bisa datang ke Pul Damri di Jalan Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.